Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ma'asura muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sebagai manusia tentu kita penuh dengan kelemahan. Karena memang Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan. kelemahan. Walaupun pada sisi lain kita sebagai manusia dikatakan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada kondisi yang sempurna, ciptaan yang sempurna, yang sangat luar biasa. Tapi dibalik itu semua, manusia adalah makhluk yang taib. Karenanya setiap manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, tidak punya cara lain, kecuali dia bergantung dan meminta kepada zat yang maha kuat, zat yang maha segalanya, yang maha memberi, yang maha menyehatkan, yang maha segala-galanya, dialah Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla patut wajib bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan juga karenanya memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya surat ini bicara tentang tauhidullah, Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, bersandar, berharap seluruh hamba-hambanya dan makhluknya. Ya, itulah dia pesan dari surat Al-Ikhlas. Karena itu dalam kelemahan kita setiap hari kita mengadu kepada Allah berdoa kepada Allah minta apapun kepada Allah azza wajalla kesehatan keselamatan kesuksesan keberkahan kita minta hanya kepada Allah azza wajalla wa ma'umiru illa liyabudullaha mukhrisinalahu lahuddin dengan ikhlas penghambaan kita kepada Allah permintaan kita hanya kepada Allah tidak boleh kepada makhluk tidak boleh apalagi kepada apa sesembahan-sesembahan selain wa wa nah secara khusus Allah katakan ya ayu amanu bis sabri was inna ma'as wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian beristianah minta kepada Allah bagaimana caranya dengan sabar artinya terus minta terus minta dan dengan sholat mengadu melalui sholat dengan ibadah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Jadi permintaan kita adalah proposal yang tidak pernah putus, proposal yang tiada henti kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Allah dengan makhluk, Khalik dengan makhluk, kalau makhluk semakin banyak diminta berulang-ulang dia makin jengkel. Kalau Khalik sang pencipta, semakin banyak proposal kita, semakin banyak yang kita minta, semakin Allah senang cinta dan suka kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba-hambanya yang rajin meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.